الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون قال الله سبحانه وتعالى كلوا من رزق كلوا من رزق ربكم واشكروا له قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطي فشكر وابتلي فصبر وظلم فغفر وظلم فاستغفر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadir Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurniaan dan diberi taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang paling mulia di dunia ini, iaitu masjid. Mudah-mudahan kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita menunggu tibanya waktu solat fardu jemaat pada tengah hari ini, kita bermuzakarah, berkongsi sedikit sebanyak mengenai tentang sifat-sifat bagaimana hancurnya dunia ini yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat mana berlakunya kiamat. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan perkongsian ini kita dapat mengambil iktibar, dapat mengambil pengajaran supaya kita menjadi orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah di dunia dan juga di akhirat. Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya sebut di mulut, tetapi takwa itu lahir zahir, keluarnya daripada hati yang murni, hati yang bersih, hati yang suci daripada kekotoran maksiat dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah di dunia dan juga di akhirat nanti. Kata musannif rahimahullahu taala, hendak bersedialah kamu hei orang miskin. Kata Syekh Idris Al-Marbawi, hendaklah bersedia kamu hei orang miskin. Miskin bukan makna miskin dengan harta benda, bukan miskin dengan wang ringgit, bukan miskin dengan tidak ada apa-apa di dunia. Tetapi dimaksudkan miskin di sini adalah miskin daripada bekalan yang akan kita pergi, yakni bekalan untuk akhirat. Kalau manusia ini miskin di dunia tetapi dia penuh dengan bekalan, penuh dengan bekalan untuk menuju ke akhirat, kaya dengan bekalan akhirat, maka dia selamat. Dunia dia selamat, akhirat dia selamat. Kalau dia seorang hamba Allah itu di dunia dia miskin, maka di akhirat nanti dia tidak ada bekalan, tidak ada apa-apa yang dia bawa untuk bertemu dengan Allah, maka dia juga akan menyesal buat selama-lamanya. Bila manusia kembali kepada Allah dalam keadaan tidak bawa apa-apa bekalan, maka mereka akan menyesal. Mereka akan menyesal di sana, mereka akan minta untuk kembali kepada Allah, kembali kepada dunia untuk nak melakukan amal soleh, nak melakukan amal ibadat, tetapi tidak diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ bukan hari untuk dikembalikan. Di situ adalah hari untuk menerima balasan keadilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kita sebagai seorang hamba,
nak melakukan sesuatu perkara kebaikan, lakukanlah sebelum kita pergi kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata musannif, hendaklah bersedia kamu. Kamu ni maksud kita semualah, tak kira sama ada orang muda, orang tua, lelaki atau perempuan. Tak kira bangsa, tak kira warna. Semua itu kena bersiap sedia dengan bekalan akhirat supaya kita akan menuju ke sana. Masa bila ditentukan oleh Allah, kita akan pergi ke sana. Kata musannif rahimahullah taala, orang yang miskin daripada bekal akhirat bagi bekalan hari yang besar pekerjaan. Yani hari yang tidak ada bantuan, hari yang tidak ada pertolongan, hari yang tidak ada anak isteri ataupun ayah ibu dapat membantu kita. Kecuali amal ibadat yang kita lakukan, itulah yang akan membantu kita. Bekalan yang kita bawa pergi bertemu dengan Allah di akhirat, nantilah dia akan bantu kita. Kita bawa kembali kepada Allah harta sebanyak mana pun, kereta sebanyak mana pun, apa sahaja yang kita miliki di dunia, kembali kepada Allah, bawa kembali kepada Allah, tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah. Kecuali yang ada nilai di sisi Allah ialah amal ibadah kita ketika mana hidup di dunia dahulu. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kata musannif, bagi bekalan hari yang besar pekerjaan, lagi yang panjang masanya, hari kiamat, dia tidak ada hari penghujung. Tidak ada hari penghujung seperti mana dunia. Dunia ada hari awal, dia akan ada hari akhir. Akhir dengan binasanya dunia, akhirnya dengan saat mana tiupan sekekala yang pertama. Akan dimatikan seluruh makhluk. Akan dihancurkan seluruh bumi. Akan dihancurkan seluruh langit-langit. Akan dihancurkan seluruh gunung ganang. Semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akhirat tidak ada hari penghujung. Tidak ada hari untuk melakukan ibadat. Tidak ada hari untuk kita berzikir. Pada hari itu adalah hari yang mereka sangat sangat takut sama ada mereka ini menuju ke syurga ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Lagi yang keras perintahnya, lagi yang kasar, yang kuat pemerintahannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada raja yang maha adil, tidak ada pemerintah yang maha agung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bersangatan huru-haranya dan hisabnya dan balasannya. Di saat mana mereka dikumpulkan di hari mahsyar, bukan mereka duduk tenang, duduk saja tunggu masa. Tunggu masa untuk nak melakukan ditanya oleh Allah. Tetapi mereka berada di situ beribu-ribu tahun lamanya. Mereka berada di dalam keadaan kebingungan, dalam ketakutan, dalam keserabukan. Ada setengah mereka berada di dalam peluh mereka sendiri. Ada setengah mereka peluh mereka sampai ke lutut. Ada setengah mereka peluh sampai ke bahu. Ada setengah mereka tergelam dalam peluh mereka sendiri. Mereka berada di mahsyar bukan kerana mereka duduk diam saja, tetapi berada di saat itu berada berbagai bentuk keadaan mengikut kadar amalan yang mereka kerjakan ketika mana hidup di dunia. Mereka tak akan terlepas walaupun sedikit, walaupun sesaat, mereka akan bertemu balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dihisap, akan ditanya oleh Allah, walaupun setitik air, seteguk air pun yang kita minum di dunia ini akan ditanya oleh Allah. Rezeki yang kita dapat dari mana ke mana kita belanja akan ditanya oleh Allah. Umur muda kita dari mana, umur muda diberi oleh Allah untuk apa kita habiskan. Usia diberi oleh Allah untuk kita, apa kita habiskan. Kesihatan diberi oleh Allah untuk apa kita habiskan. Akan ditanya oleh Allah di hadapan Allah nanti, satu persatu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran Al-Karim, innahum yarawnahu ba'ida. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekalian manusia nampak akan hari kiamat itu jauh lagi. Sebab kita tidak membawa diri kita ke arah kebaikan kerana kita rasa kiamat itu semakin jauh dengan kita.
Kita tak rasa dalam hidup kita kiamat berlaku, nak berlakunya hari kiamat semakin hampir dengan kita. Tetapi Allah Taala kata innahum yarawnahu ba'ida. Manusia ni sangka, manusia nampak hari kiamat tu semakin jauh lagi dengan mereka. Sedangkan kata Allah wa narahu qariba. Padahal kiamat itu semakin, bagi kami, kami nampak kiamat itu semakin dekat, semakin dekat. Bagi orang yang nampak hari kiamat itu semakin jauh, semakin banyak dia berdosa dengan Allah. Kerana dia tak bersiap sedia untuk amal yang soleh, bekalan untuk dia menuju kepada Allah suatu hari nanti. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat itu ialah pada hari yang dibelahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langit. Dipecahkan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang bertaburan, bintang-bintang yang kita tengok bercahaya berkelipat. Suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan warna bintang tersebut. Langit yang kita tengok di atas kita pada hari ini, Allah akan hancurkan satu demi satu, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan matahari yang kita tengok bersinar-sinar pada waktu setiap waktu pagi, pada satu ketika nanti Allah akan padamkan cahaya matahari tersebut. Allah akan padamkan matahari tadi. Bukan padam matahari, padam cahaya matahari tadi. Kita boleh tengok, boleh melihat di waktu tengah hari dengan sebab ada cahayanya matahari. Suatu ketika nanti Allah akan padam cahaya matahari, maka ketika itu gelap gelitalah dunia ini. Ini dah saat-saat mana nak berlakunya, berlakunya kiamat. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala, gunung ganang yang kita tengok tinggi di hadapan kita pada hari ini akan terbang seperti mana terbangnya debu-debu di atas udara. Begitulah saat mana berlakunya kiamat. Di hari berlakunya kiamat, dalam keadaan seorang ibu menyusukan anak, ketika itu dia tidak tahu bagaimana nak menyusukan seorang baby. Keadaan seorang wanita dalam kandungan sedang mengandung, tiba-tiba gugur ke dalam kandungan seorang baby tadi. Kerana tak sanggup dan tak mampu untuk menahan bagaimana keadaan saat berlakunya hari kiamat. Inilah banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran tentang hari kiamat. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah taala sebut dalam kitab Ihya, banyak Allah taala namakan hari kiamat itu. Kenapa? Supaya Allah taala nak menjadikan satu ingatan, supaya terlintas di hati setiap manusia akan segala makna kejadian-kejadian saat berlaku kiamat. Sebab itu Allah Taala cerita banyak dalam Al-Quran nama-nama hari kiamat. Yang pertama adalah nama Yaumul Qiyamah. Nama hari kiamat juga. Kenapa dinamakan Yaumul Qiyamah? Karena hari itu hari yang manusia akan berdiri. Tidak ada manusia yang duduk ketika itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berdiri, mereka akan ditanya oleh Allah. Satu persatu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dinamakan Yaumul Hasr. Kenapa dia yang dinamakan hari kiamat, hari Yaumul Hasr? Yani hari kesesalan, hari yang akan menyesal bagi manusia yang melakukan kejahatan, mereka akan menyesal di hari kiamat. Mereka yang melakukan kebaikan, mereka juga akan menyesal di hari kiamat. Kenapa mereka menyesal? Kerana mereka melakukan amal ibadat terlalu sikit terhadap Allah. Mereka yang menyesal untuk melakukan kejahatan, bila mana kembali kepada Allah, mereka menyesal dengan perbuatan mereka. Tetapi orang yang melakukan kebaikan juga akan menyesal di hari kiamat nanti. Sebab apa? Sedikit sangat dia melakukan kebaikan diberi oleh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah balas kepada dia kebaikan untuk dia, walaupun sedikit yang dia lakukan kebaikan terhadap Allah, besar ganjaran yang Allah beri kepada mereka. Seperti mana saya pernah sebut sebelum ini, ada seorang manusia dikatakan, diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhir keluar daripada neraka jahanam dalam keadaan mengesok manusia yang terakhir keluar daripada neraka. Keluar mereka dalam keadaan tidak berjalan, mengesok dengan badan mereka sendiri. Tiba-tiba mereka kata apa? Ya Allah, tidak ada syurga, tidak ada tempat bagi dia dalam syurga, ya Allah. Kerana dalam syurga penuh dengan manusia
Aku ini manusia yang terakhir keluar daripada neraka, ya Allah. Tidak ada tempat bagiku, ya Allah. Maka ketika itu, datang satu perintah daripada Allah, datang dari suara daripada sebelah kanan dia, dia kata apa? Wahai hamba Allah, kamu kata ketika itu kamu belum lagi melihat apa yang ada dalam syurga. Cuba kamu masuk dulu dalam syurga, kamu melihat dengan mata kamu apa yang ada dalam syurga itu, kata suara yang sebelah kanan dia. Maka ketika itu dia pun mengesok-mengesok masuk ke dalam syurga, melangkah masuk ke dalam syurga. Tiba-tiba dia tengok penuh dengan manusia, penuh dengan manusia betul apa yang disangka ketika tadi. Dia sangka penuh dengan manusia dalam syurga ketika itu. Maka bila mana melihat penuh dengan manusia dalam syurga, dia pun mengesok keluar daripada neraka, daripada syurga tadi. Keluar daripada syurga tadi, dia kata kepada Allah, ya Allah, penuh manusia di dalam syurga, tidak ada tempat bagiku, ya Allah. Tidak ada tempat bagiku, ya Allah, kata dia. Maka ketika itu, tuan-tuan, lalu kata suara tadi sebelah kanan yang diperintah oleh Allah, adakah kamu ingat apa yang kamu hidup, ketika kamu hidup di dunia dahulu, nikmat yang kamu pernah rasa, rumah yang kamu pernah rasa kemewahan dan kekayaan yang kamu miliki, kebahagiaan yang kamu miliki, adakah kamu ingat? Ya, kami ingat semua, ya Allah. Kata suara yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, kalau itu yang kamu ingat, walaupun sesaat ini kamu adalah manusia yang terakhir keluar dari neraka, maka kenikmatan yang kamu rasa ketika mana hidup dunia dahulu, di hari ini, kata Allah, aku akan beri syurga kepada kamu 10 kali ganda besarnya, 10 kali dunia besarnya syurga yang aku beri kepada kamu. Tengok kata Allah Subhanahu Wa Taala, betapa mulianya, betapa agungnya, betapa kayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini manusia terakhir keluar dari neraka, Allah beri syurga kepada dia 10 kali dunia besarnya syurga yang dia miliki, sedangkan manusia yang terakhir keluar dari neraka, Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mereka akan menyesal pada saat mana, menyesal kerana mereka melakukan kebaikan terlalu sedikit. Bagi orang yang jahat, menyesal dengan perbuatan dia, menyesal dengan tingkah laku dia ketika mana hidup di dunia. Orang yang jahat pun dia akan menyesal, orang yang buat melakukan kebaikan di dunia pun dia akan menyesal di hari akhirat nanti. Dan juga dinamakan pada hari kiamat yaumun nadamah, mana hari kebebalan. Sebab dinamakan hari itu, semua amalan yang akan dikumpulkan, semua amalan akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu persatu akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana orang beriman kepada Allah, dipanggil oleh Allah, dekat di sisi Allah, maka Allah tunjuk satu persatu dosa yang dia pernah lakukan ketika mana hidup di dunia. Maka ketika itu dia rasa takut dalam jiwa dia, rasa bimbang dalam diri dia kerana perbuatan dia. Takut apa? Takut dibinasakan, takut dihumbangkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Maka ketika itu kata Allah, wahai hambaku, di saat itu, di saat yang kamu lakukan dosa ketika hidup di dunia dahulu, saat ini aku sudah ampunkan dosa kamu, wahai hambaku. Ini Allah akan panggil orang beriman kepada Allah, dekat dengan Allah, Allah tunjuk satu persatu. Maka Allah kata, wahai hambaku, jangan kamu bimbang, di saat ini aku telah ampunkan dosa kamu, wahai hambaku. Ini maha pemurahnya, maha kaya, maha pengampunnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dinamakan hari yaumul muhasabah, pada hari yang dinamakan hari berkira-kira, hari berkira apa yang pasti disempurnakan. Setiap kalau kebaikan yang mereka lakukan akan dikira oleh Allah, kejahatan yang mereka lakukan akan dikira oleh Allah. Tak kira sedikit ataupun sebanyak mana pun akan ditanya, akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maha adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita kembali kepada Allah, sebelum kita bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti, laksanakan ibadat, melakukan kebaikan sebelum kita pergi bertemu dengan Allah.
kumpulkanlah kebaikan kita sebanyak mungkin. Mudah-mudahan kita selamat di alam barzakh, kita selamat di hari kiamat, kita selamat. Sebab hari kiamat tidak ada di hari perhimpunan manusia, tidak ada orang yang dapat bantu kita. Tidak ada keluarga yang dapat memberi bantuan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan dan juga amalan kita yang kita lakukan, amalan yang soleh yang kita lakukan di dunia dahulu. Dan juga dinamakan hari kiamat, yaum masaalah, mana hari yang penuh dengan tanya pertanyaan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa ditanya pada hari itu? Ditanya semua orang di dalam di berkumpul di mahsyar, akan ditanya satu persatu. Tiap-tiap perkara yang besar dan tiap-tiap perkara yang kecil akan ditanya oleh Allah. Tak kiralah perkara apa pun akan ditanya. Dan juga pada hari tersebut dinamakan hari yaumul musabaqah, hari yang berlomba-lomba. Sebab apa dinamakan hari tersebut? Hari kiamat. Kerana manusia ketika itu berlomba-lomba untuk nak pergi nak mendapatkan hisab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hari itu hari yang di mana Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka begitu lama sehingga mereka rasa kebingungan, mereka mencari-cari siapakah yang boleh membantu kita mendapat beri syafaat kita pada hari ini. Ini tuan-tuan kehidupan manusia bila mana kembali kepada Allah dengan tidak ada bekalan. Sebab itu musannif kata, wahai orang-orang yang miskin, miskin dengan bekalan, bermiskin daripada bekalan akhirat, maka kita akan menyesal di hari kiamat nanti. Kalau kita penuh dengan bekalan di dunia ini untuk akhirat, maka kita tidak akan selamat. Selamat di mana hari yang manusia dalam ketakutan, kita berada di dalam keamanan dan keselamatan. Ini tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada hari kiamat juga dinamakan hari yaumul zalzalah. Juga nama hari kiamat, banyak hari kiamat dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Kenapa dinamakan hari zalzalah? Yani hari bergoncang. Hari bergoncangnya gunung ganang, semua benda akan bergoncang. Kerana bahawasanya segala gunung dan bumi bergoncang pada hari itu, maka berubah ia daripada tempat-tempatnya. Kita tengok gunung yang ada, bukit yang ada, suatu hari nanti akan digoncang oleh Allah, akan berubah tempat dia. Laut-lautan akan bergelombang, akan kering, digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, bumi yang berlapis-lapis pun akan bergoncang, akan pecah, dipecahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana juga dinamakan yaumul waqi'ah, juga hari yang mana manusia akan berada di saat huru-hara. Huru-hara, tidak ada arah ke mana mereka akan menuju. Yani hari yang sangat menakutkan bagi mereka. Ketika itu mereka hanya berfikir neraka ataupun syurga bagi mereka. Ini tuan-tuan hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Hari yang di mana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran banyak nama-nama. Sebab itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Ihya, sebab nama-nama dinamakan, banyak nama-nama kiamat, nak menunjukkan kepada, nak beritahu kepada kita betapa hebatnya, betapa takutnya manusia saat mana berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita boleh lawan, kita tak nampak. Di hari ini kita boleh lawan apa yang disuruh oleh Allah. Kita tidak lakukan apa yang dilarang oleh Allah, kita buat. Maka di hari ini kita tak nampak. Tetapi suatu hari nanti kita akan nampak balasan di hadapan mata kita. Di saat itulah mereka akan rasa takut. Mereka akan rasa bimbang bila mana berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hari kiamat dinamakan Yaumul Radifah. Kenapa dinamakan hari Yaumul Radifah? Hari yang berturut-turut dan berikut. Mereka akan berikut satu antara satu sama lain. Bila mana tiup sekekala, mereka akan dibangkitkan oleh Allah, dibangkit untuk menuju ke hari, ke padang mahsyar. Mereka akan berhimpun di sana. Mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dinamakan hari kiamat Yaumul Azifah, yakni hari yang hampirnya matahari dengan kepala manusia,
hampirnya peluh dengan di mereka tergelam dengan peluh mereka sendiri. Ini tuan-tuan seksanya bila mana saat dengar cerita tentang hari kiamat tuan-tuan. Sebab itu datanglah keinsafan dalam diri kita. Bila mana kita dengar satu pengajaran, ambillah satu pengiktibaran, satu pengajaran untuk kita semakin hari semakin dekat diri kita dengan Allah. Manusia kembali kepada Allah dalam keadaan beriman, dalam keadaan taat perintah Allah, mereka selamat. Selamat di dunia tuan-tuan, selamat di akhirat. Bukan saja dunia kita mendapat untuk mencari keselamatan, hanya akhirat kita abaikan, kita biarkan begitu sahaja. Sebab itu tuan-tuan, selamat di dunia, kita nak juga selamat di hari akhirat. Sebab itu kita minta, selalu minta berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta kebaikan di dunia dan juga kebaikan di hari akhirat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, hamba yang sentiasa bertakwa dan bersyukur kepada Allah. Sebab itu orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, mereka akan mendapat banyak kelebihan dan kenikmatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan nikmat yang diberi oleh Allah. Bersyukur dengan apa sahaja diberi oleh Allah, dikurniakan oleh Allah di dunia ini untuk kita menjadi orang yang sentiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Imam Habib Abdullah Al-Haddad sebut dalam kitab beliau, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri keistimewaan kepada dia. Bukan keistimewaan di dunia, bahkan keistimewaan di akhirat Allah akan beri kepada mereka. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berdoalah kepada Allah siang dan malam. Di hari ini kita semakin hari semakin dekat dengan saat kiamat tuan-tuan. Hari kiamat tak akan berlaku kecuali hari Jumaat. Sebab itu kata para ulama, binatang-binatang bila mana menjelang hari kiamat, menjelang hari Jumaat, mereka akan seluruh binatang akan merasa bimbang. Dan itu begitu juga para ahli sufi. Mereka akan rasa bimbang bila mana menjelang hari Jumaat. Kenapa? Hari Jumaat adalah hari yang akan berlakunya kiamat. Hari Jumaat juga hari yang mana Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam. Hari Jumaat juga Allah Ta'ala keluarkan Nabi Adam daripada syurga. Allah Ta'ala hari Jumaat juga Allah Ta'ala lemparkan Nabi Adam ke dunia. Dan hari Jumaat juga hari yang Allah Ta'ala ciptakan neraka dan syurga. Ini tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jangan kita rasa Jumaat kiamat itu semakin hari semakin jauh dengan kita. Sebab itu kata para ulama dalam kitab Asyratus Sa'ah, semakin hari dunia semakin dekat dengan kiamat. Setahun kata para ulama di akhir zaman seperti mana sebulan. Sebulan sepertinya sebulan seperti seminggu. Seminggu seperti sehari, sehari seperti satu jam, satu jam seperti seminit, seminit seperti sesaat. Ini semakin hari semakin dekat kita dengan kiamat, semakin setahun semakin pendek, semakin pendek. Kita tengok tuan-tuan di hari ini Ramadan, dah berapa bulan berlalu, kita telah berlalunya hari raya Aidil Adha. Ini nak masuk bulan Muharram. Muharram dekat dah nak masuk bulan. Tidak lama lagi kita akan menuju kepada bulan Ramadan. Sekejap bulan Ramadan, sekejap pada setahun-setahun tuan-tuan. Sebab itu nak banding dengan tahun-tahun sebelum ini. Masa kita kecil-kecil dulu kita ingat tuan-tuan. Kalau satu hari, kalau buat puasa bulan Ramadan, kita tak pernah cukup satu sehari. Kenapa sehari di bulan Ramadan ketika zaman kita dahulu terlalu panjang masa. Sehingga orang tua kata kalau belah kelapa daripada waktu pagi, maka guna sebelah, sebelah lagi tak boleh nak guna dah waktu petang. Dah rusak dah kelapa tersebut. Tengok tuan-tuan, di hari semakin cepatnya berlalunya hari. Sebab itu tuan-tuan, jangan kita rasa kiamat itu semakin jauh dengan kita. Sebab itu Allah Ta'ala kata, innahum yarawnahu ba'ida. Manusia ini, manusia rasa, manusia nampak hari kiamat itu semakin jauh lagi dengan mereka. Wa narahu qariba, kata Allah, padahal kami nampak akan dia hari kiamat itu tidak jauh dah dengan nak berlaku kiamat. Ini ya tuan-tuan hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, kalau kita belum lagi bersiap sedia, buat siap sedialah. Sebab itu kata Syekh Abdullah Hamid Syarani,
Bersiap sedia dah kamu bila mana kamu mencecah umur 40 tahun. Bila mana sampai umur 40 tahun, bolehlah kamu lipat tikar dan simpan batal. Apa yang dimaksudkan oleh Syekh Abdullah Syarani, dikatakan oleh seorang ulama yang hebat, dikatakan lipat tikar dan simpan batal itu sebab apa? Jangan kamu lalaikan diri kamu dengan kehidupan dunia. Kerana kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang akan binasa, kehidupan yang akan berakhir. Kehidupan yang tak berakhir adalah kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat tidak ada perakhiran, tidak ada penghujung. Di hari akhirat tidak ada amalan, tidak ada sembahyang, tidak ada apa-apa lagi. Kecuali bagi mereka yang taat pada perintah Allah, mereka akan mendapat kebahagiaan, yakni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang derhaka kepada Allah, mereka akan mendapat kesesaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana menujunya manusia ke hari kiamat, menuju manusia ke hari kiamat, mereka akan dipanggil oleh Allah, mereka akan ditanya oleh Allah berhadapan, mereka akan ditanya satu demi satu oleh Allah. Kalau nak bahaskan tentang pertanyaan Allah di hadapan manusia, banyak tuan-tuan. Kalau saya nak baca satu persatu kitab yang ada di hadapan saya, mungkin tak sempat selesai. Masa lebih kurang dalam 5 minit lagi kita nak masuk waktu solat Jumaat. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia akan bercakap di hadapan Allah. Bercakap di hadapan Allah bukan ada perantaraan. Tetapi Allah akan berhadapan dengan manusia, manusia akan berhadapan dengan Allah, akan bercakap satu demi satu, akan ditanya oleh Allah sama ada perkara itu besar ataupun perkara itu kecil. Lalu Allah Taala kata, "Wa kulluhum atihi yaumal qiyamah farda," kata Allah. Mana dah sekalian manusia semua datang kepada Tuhannya pada hari kiamat dengan tunggal diri, mana sebatang kara manusia akan datang di hadapan Allah. Sebatang kata tiada bersama-samanya anak dan bapa mereka. Mana mereka datang dengan Allah, datang di hadapan Allah. Bukan mereka datang dengan anak isteri mereka. Bukan mereka datang dengan ibu dan ayah mereka. Tetapi mereka datang sendiri di hadapan Allah. Kalaulah amalan mereka baik, maka selamatlah mereka di hari itu. Kalaulah mereka ditanya oleh Allah dalam keadaan dalam masa yang sama mereka melakukan amal yang jahat ketika hidup di dunia, maka mereka akan mendapat kesesaan yang amat teruk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dikasihi Allah, bukan saja kita sebagai hamba, sebagai umat ditanya, bahkan para rasul juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala kata, "Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin." Ini kata Allah. Bukan saja kita umat ditanya, bahkan para rasul juga akan ditanya. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu persatu ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para rasul juga akan ditanya, tuan-tuan. Bukan saja umatnya ditanya, bahkan rasul juga akan ditanya. Inilah tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita sentiasalah bangun di waktu malam dan berdoa bermunajat kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku, ya Allah, orang yang sentiasa bertakwa kepadamu, ya Allah. Jadikan aku orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kuatkanlah tubuh badanku, ya Allah. Kuatkanlah apa sahaja yang kau beri kepadaku, ya Allah, supaya aku boleh taat perintahmu, ya Allah. Berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan walaupun apa yang kita doa tidak diberi oleh Allah, bukan bermaksudnya Allah tidak dengar doa kita. Tetapi Allah nak kita sebagai hamba sentiasa berdoa kepada Allah setiap masa dan setiap keadaan. Itulah sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapat redha Allah di dunia dan juga mendapat keredaan Allah di hari kiamat, di hari akhirat nanti. Insya-Allah tuan-tuan dikasihi Allah. Saya rasa sekadar itu untuk tengah hari ini tuan-tuan. Yang baik itu datang daripada Allah. Yang tidak baik itu datang daripada kelemahan. Dan kelemahan diri saya sendiri, yang baik ambil pakai dan guna dan sampaikan kepada kaum muslimin yang lain. Yang tidak baik itu buang sejauh-jauhnya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ya Allah. Selamatkan kami di dunia dan juga di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan kasih sayangmu, ya Allah, daripada rahmatmu, ya Allah. Jangan kamu pandang kami dengan kemurkaan dan kehinaanmu, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami di alam barzakh, ya Allah. Selamatkan kami di alam mahsyar, ya Allah. Di alam yang tidak ada manusia yang dapat memberi bantuan kepada kami kecuali Engkau dan para nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon keampunan daripada-Mu, ya Allah. Kamu ampunkan dosa-dosa mereka yang hadir pada tengah hari ini, ya Allah. Mudahkan urusan mereka di dunia dan juga di akhirat nanti, ya Allah. Jadikan anak-anak mereka anak yang saleh dan salihah, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak mereka seorang hafidah, hafizah di suatu hari nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepada-Mu, ya Allah. Dengan keberkatan hari Jumaat ini, ya Allah. Dengan keberkatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa maulana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.